Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah haqqo hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnajitinabih. Para jamaah, bapak ibu sekalian, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diizinkan untuk kembali menghadapnya melalui ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita dalam iman Islam sampai tiba nanti di ujung lorong waktu kita dan kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kajian kita pagi hari ini masuk pada perkara pokok yang kelima, yaitu harta. Hifdzul mal, perlindungan terhadap harta, penjagaan terhadap harta. Harta adalah aset bernilai di bumi yang diciptakan Allah untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Jadi semua aset bernilai di bumi ini adalah harta. Untuk apa itu? Untuk mereka manfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan tugas kehambaan kita sebagai khalifah Allah di bumi. Jadi karena tugas kita itu untuk menghamba kepada Allah, maka harta yang Allah ciptakan buat kita itu ya untuk keperluan kita hidup dan melaksanakan tugas kita itu, bukan untuk keperluan membuat tindakan yang mencerminkan perlawanan terhadap Allah. Jadi harta itu fungsinya sangat penting. Mulai dari yang pertama, menjaga agama itu butuh harta. Menjaga jiwa itu butuh harta. Menjaga akal butuh harta. Menjaga keturunan juga butuh harta. Itu sangat penting. Karena itu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia, syariat Islam mensyariatkan sejumlah rambu pengaman untuk menjaga harta ini, baik dari sisi bagaimana orang mendapatkannya maupun dari segi bagaimana orang memanfaatkannya. Dua-dua jalur itu dikasih rambu-rambu agar supaya harta terlindungi dan dapat digunakan untuk kepentingan kemaslahatan hidup
manusia sekarang maupun yang akan datang. Jadi nanti di akhirat itu pertanggungjawaban itu, harta itu dari dua segi. Min ainak tasabahu, dari mana kamu mendapatkannya? Wa fi ma anfaqahu, untuk apa kamu membelanjakannya? Nah, di situ rambu-rambu syariat itu dipancangkan agar orang tidak sembrono mendapatkan harta, tidak sembrono membelanjakan harta. Oke, ada tiga item ya, 1, 2, 3 yang akan kita bahas pagi hari ini. Item yang pertama, secara garis besar Islam membagi harta menjadi dua. Ada dua bagian harta yang ada di sekeliling kita ini ya. Yang pertama adalah harta mubah, dan yang kedua adalah harta mamluk. Harta mubah ialah harta tak bertuan, dalam arti tidak terikat dengan hubungan milik, baik dengan seseorang maupun dengan kelompok orang. Seperti binatang buruan, darat, air, binatang udara, barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya, itu harta-harta mubah. Harta tidak bertuan. Itu ada di sekeliling kita. Termasuk binatang-binatang yang kecil-kecil itu. Ada jangkrik. Itu kan di alam ini kan ada itu. Orang menangkap jangkrik biasa. Kalau sekarang sudah diternakkan jangkrik itu. Sudah di jadi komunitas apa, jadi apa namanya itu, barang yang dibisniskan untuk pakan burung, jadi komoditas ya. Kemudian yang kedua, harta mamluk ialah harta yang terikat hubungan milik dengan seseorang atau sekelompok orang. Seperti rumah kita itu harta mamluk. Kendaraan yayasan itu harta mamluk. Kantor ormas, kantor NU Muhammadiyah itu harta mamluk. Gedung pemerintah itu harta mamluk. Jadi secara umum ada dua kelompok besar harta. Yang aslinya dulu itu seluruhnya adalah harta mubah. Ketika bumi masih belum dihuni oleh manusia, itu seluruhnya harta mubah. Lalu Nabi Adam diturunkan ke sini, di situ mulai muncul hubungan milik. Nah. Nomor dua, Islam membolehkan kita membina hubungan milik dengan harta mubah dan harta mamluk dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini rambu-rambunya, ya, supaya orang tidak sembrono. Yang pertama, untuk harta mubah,
hak milik kita terhadapnya muncul apabila kita melakukan tindakan ihraz. Tindakan yang disebut dengan ihraz, yakni tindakan eksekusi yang menunjukkan penguasaan atau penjagaan kita atasnya. Misalnya menangkap binatang buruan dan mengamankannya di dalam sangkar, tidak melepaskannya kembali. Nah, itu namanya, ini tindakan ihraz. Ada burung dikasih perangkap. Nah, kalau zaman saya kecil dulu itu masih jagung, terus ada tali apa namanya, yang kalau ketarik itu nanti dia akan mengikat. Itu diharapkan burung yang mencelok ke situ makan itu nanti kakinya itu terperangkap oleh tali itu, kalau dia tarik dia akan jadi seret. Kalau sudah kena kemudian kita bawa, kita amankan, nah itu namanya tindakan ihraz. Maka burung itu milik kita. Ini banyak kegiatan seperti ini sehari-hari itu banyak. Yang suka mancing itu dia melakukan tindakan ihraz. Kan ada itu orang-orang yang suka mancing itu. Mancing ke laut, mancing sungai, di sungai. Ya. Nanti yang didapat masukkan tas kresek, itu maknanya dia sudah mengihraz harta mubah itu sehingga menjadi milik dia. Jadi yang ini aturan mainnya itu apa, longgar. Yang penting eksekusi. Ya. Yang penting eksekusi. Sedangkan harta mamluk, hak kita terhadapnya muncul melalui 5. Ini dalam kurungnya 4 ini. Melalui 5 jalan. Ya, 5 jalan. Jadi harta dimiliki orang, kemudian menjadi hak kita, jalannya itu ada 5. Yang pertama, karena ada akad tamlik atau transaksi pengalihan hak milik, itu membawa konsekuensi harta itu semula menjadi milik orang itu akan menjadi milik kita. Ini akad tamlik, baik yang sifatnya muawadhah. Muawadhah itu timbal balik, tukar menukar. Saya punya HP, panjenengan punya sepatu, terus saya ingin memiliki sepatu itu, jenengan ingin punya HP, terus tukar. Ini namanya jual beli. Jual beli itu sesungguhnya adalah tukar menukar. Sebelum manusia mengenal uang, jual beli itu bentuknya tukar. Dulu zaman Orde Baru itu ada pesawat yang dibeli dengan beras. Jadi satu pesawat berapa ton beras dikirim, tukar menukar. Kita sekarang nyebutnya barter. Itu yang asli jual beli seperti itu. Asli jual beli seperti itu. Sebelum orang mengenal alat tukar berupa uang. Maupun yang ghairu muawadhah. Ada akad tamlik yang tidak timbal balik, yaitu hibah.
Hibah itu akad memindahkan milik, tapi hanya milik sini pindah ke situ, dari situ tidak ada milik yang pindah ke sini. Itu hibah. Ini jalan yang halal. Karena itu Allah perintahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Jadi jangan berakad tetapi kemudian curang. Barang sudah diserahkan, kemudian uang tidak ada. Padahal akadnya kontan. Setelah barang diserahkan, uangnya enggak ada. Atau uang dibayarkan, barangnya tidak ada. Nah, ini berada di wilayah haram karena melanggar perintah. Penuhi akad, oh ternyata dia tidak memenuhi akad. Ini bagian dari rambu-rambu yang apa namanya dimaksudkan untuk menjaga agar harta itu aman. Ini nomor satu, jalan nomor satu. Jalan nomor dua, sebagai konsekuensi dari realisasi hak atas ganti rugi barang milik kita yang dirusak pihak lain. Yang ini tidak pakai akad. Jadi hak itu muncul secara undang-undang. Kita punya kendaraan diparkir di depan rumah kita, terus ada orang yang tengkar sama istrinya, lalu ngamuk, lalu klompen dia dilempar keras ke arah mobil kita, pecah kaca depannya. Nah itu langsung muncul hak yang punya mobil itu atas harta orang itu sebagai ganti dari ini, tidak pakai akad. Konsekuensi ya. Atau ada orang tiba-tiba pakai sepeda pancal kita, gosok ya. Begitu berangkat kepreset, jatuh ke sungai. Sepedanya dicari tidak ketemu. Nah itu muncul hak yang punya sepeda atas harta orang itu sebagai ganti dari ini. Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu. Adalah bagi yang mengambil harta itu tanggung jawab sampai dia membayarnya. Ini tidak lewat akad, itu lewat munculnya hak karena hak milik kita itu dirusak oleh orang lain, dihilangkan oleh orang lain. Ini menyangkut, semua menyangkut harta-harta milik. Pintu-pintunya itu disediakan, tidak bisa kayak harta mubah. Kendaraan diparkir di depan sini, ini enggak ada orangnya, harta mubah ini, terus dibawa, diangkut. Itu namanya nyolong. Nyolong. Yang ketiga, konsekuensi dari realisasi hak kita atas ghanimah. Walaupun ini dalam kehidupan normal tidak terjadi,
Tapi itulah jalan. Ya. Hak kita atas ghanimah, atas rampasan perang setelah kita menang atas kaum kafir yang memerangi kita. Itu jalan. Itu miliknya situ. Ya. Tapi situ memerangi. Diajak damai gak mau. Ya dilayani. Sini menang, maka di sana sini punya hak untuk mengambil harta mereka, yang itu namanya ghanimah. Dan itu halal. Aturan Allah itu halal. Allah menyatakan, "Fakulu mimma ghanimtum." Maka makanlah apa yang kamu ambil sebagai ghanimah. Halalan sebagai harta yang halal, thayyiban sebagai harta yang thayyib. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Yaitu konsekuensi logis, orang kalau tidak dikurangi asetnya, nah nanti merangi lagi nih, kurangi asetnya, bikin lemah dia supaya tidak macam-macam. Karena Islam itu hadir tidak untuk memerangi siapapun, tapi kalau diperangi, ya ini yang diizinkan oleh syariat, kamu hadapi. Yang lalu kita sudah bahas, tapi kalau serangan itu bukan ke orang, yang diserang itu ajaran, orang Islam gak usah kepancing, biarkan aja. Orang-orang kafir dari dulu itu memang seperti itu kelakuannya. Jadi jangan merasa tersinggung. Jadi kalau anjing itu menyala, jangan tersinggung. Tapi kalau anjing ngomong, bapak jelek, ah ya bolehlah kita tersinggung. Kalau anjing menyala, ya memang kayak gitu. Kalau singa ngaum, ya memang itu bunyinya. Orang kafir, ya itu memang bunyinya. Orang Islam tidak boleh tersinggung. Orang yang menganut agama yang benar ini diperintahkan, walakin dikra la'allahum yattaqun. Cuma kamu ingatkan aja supaya mereka bertakwa. Jangan kepancing, jangan bales. Itu cara menjaga agama. Sini itu tidak boleh mencaci, tapi kalau dicaci, disuruh jangan bales. Karena sama aja, sini yang memulai, sana bales. Atau sini yang mencaci, sini bales. Yang akan muncul adalah kehidupan yang tidak damai. Padahal kita inginnya kehidupan ini maslahat. Tapi kadang ada orang yang merasa perang itu kayaknya asik. Siapa bilang? Jadi Islam ini hanya boleh perang kalau diperangi dan tidak mau diajak damai. Perang bukan untuk mengislamkan orang, karena Islam itu tidak bisa dipaksakan dengan cara apapun. Biarpun sudah dilemahkan, itu tidak ada paksaan. Dia dilemahkan karena dia membuat ancaman terhadap jiwa orang-orang Islam. Jadi itu diatur dalam Al-Quran, ghanimah itu dalam Al-Anfal ayat 41 diatur. Jadi 20% itu untuk kepentingan Allah dan umum, Allah Rasul dan umum. Yang 80% untuk para tentara.
ya, untuk para tentara. Gitu. Tentara zaman itu yang enggak ada gajinya, zaman Nabi itu. Semua biaya-biaya sendiri. Kudanya sendiri, pedangnya sendiri. Resiko lek luka, lek mati ya sendiri. Ya. Lagi zaman itu belum ada rumah sakit, belum ada ambulan. Ya. Jadi dulu ibu-ibu yang terjun di garis belakang, kalau ada yang luka, dirawat di belakang. Ya perangnya perang tradisional. Perang tanding satu lawan satu. Kalau sekarang tentaranya tidak berhadapan, senjatanya aja yang datang. Atau hanya satu orang di atas, dia bisa ngebom sebanyak banyaknya di bawah, dia tetap melayang-layang di atas. Habis bomnya, pergi. Sekarang malah tidak ada, ada pesawat drone yang tidak pakai awak, itu bisa ngebom. Ya manusia itu ilmunya mau dipakai untuk maksiat ya oke, dipakai untuk ibadah ya oke. Artinya kalau dia mau ke neraka itu jalannya itu manusia itu paling lebar, masuk surga juga paling lebar. Yang lebar. Karena menahan diri aja sudah surga. Dijaji orang menengai itu sudah surga. Disalahi orang memaafkan itu sudah surga. Cuma iblis dan nafsu kadang-kadang tidak tahan untuk berada di sebelah kanan. Maunya bengkok aja ke kiri. Itu jalan yang ketiga. Jalan yang keempat, sebagai konsekuensi dari realisasi hak kita atas sanksi diat. Ini asli syariatnya ya. Jadi kita punya hak atas sanksi diat. Ada diat mughalladzah, diat yang berat. Yang itu dibebankan atas terpidana pembunuhan sengaja anggota keluarga kita yang tidak disanksi qisas karena kita memaafkan. Anak dibunuh, nah itu muncul hak. Allah kasih kewenangan otoritas untuk menentukan pelaku ini dihukum mati atau pelaku dibebaskan dari hukuman mati, dia nanti berhak atas diat. Diatnya ini derat, diat berat ya, diat berat. Jadi itu muncul aja itu secara syariat, secara undang-undang muncul jadi hak milik pembunuh itu bisa menjadi pindah ke sini karena akibat tindakan dia membunuh anaknya tadi. Berapa jumlahnya? Kalau diat mughalladzah ini 100 ekor unta, tapi rinciannya itu berat. Jadi 30 ekor usia 3 sampai 4 tahun, 30 ekor usia 4 sampai 5 tahun, 40 ekor itu unta bunting. 40 ekor. Jadi kalau diserahkan sekian bulan nanti itu akan menjadi 140 atau lebih, karena yang bunting-bunting sudah babaran ya, sudah melahirkan. Oh banyak uangnya itu. Satu unta kalau di sini, ya 50 juta enggak dapat.
Di kebun binatang itu, ularang itu unta kebun binatang itu. Ya, yang dipakai untuk anak-anak, ibu-ibu sama anaknya naik di atas, keliling-keliling. Ya. Merasakan kayak sedang ada di padang pasir. Ya. Itu unta. 100. Kalau 30 aja 3M. Jadi penjagaan Allah atas jiwa, atas harta itu sedemikian rupa. Atau atas diat mukhaffafah. Diat ringan. Ini untuk terpidana pembunuhan tidak sengaja. Ini yang lalu sudah kita singgung dalam penjagaan syariat Islam terhadap jiwa. Tidak sengaja itu pun itu ada sanksinya. Jadi jangan sembrono melakukan hal-hal yang berbahaya. Tidak sengaja itu ada sanksinya. Dulu pernah Pak polisi ada anggotanya yang sedang menghadap, dia nyemak-nyemak ini, dikira sudah tidak ada sisa pelurunya, diarahkan ke mejanya. Oh, ada pelurunya. Langsung ini yang di depan itu wafat. Itu saya tahu Pak polisinya itu. Orangnya baik. Jadi dia betul-betul tidak sengaja. Dan itu di kantor. Nah, itu kalau dalam hukum Islam itu dia sanksinya dua. Satu, bayar diat. Kemudian yang kedua, memerdekakan budak. Kalau zaman dulu memerdekakan budak. Tapi keluarga korban itu diberi hak juga untuk membebaskannya. Jadi bebas sama sekali itu boleh. Memaafkan sama sekali itu boleh. Nah, kalau yang ringan ini enggak ada yang bunting, itu enggak ada. Rinciannya menjadi 5. Di sini mulai ada jantan usia 2 tahun ada 20. Lalu betina 2 tahun ada 20. Betina 1 tahun ada 20. Betina 3 tahun ada 20, betina 4 tahun ada 20. Ini lebih ringan. Kalau yang tadi itu usia 3-4, 4-5 sama bunting. Jadi terasa kalau ada nyawa yang dihilangkan, keluarga yang jadi korban, keluarga korban itu, karena dia diberi oleh Allah sultanan, diberi oleh Allah itu otoritas, maka dia bisa pilih, ambil yang pol, bunuh juga, atau ambil yang nomor 2, dia tidak dibunuh, tapi harta dia diatnya ke sini, atau ambil yang sama sekali, maafkan. Itu selesai, dendam tidak berlanjut. Sudah ganti rugi berarti dia sudah dapat bayaran. Nah, udah. Tapi kalau model pembunuhan barat, ya nanti ini dihukum seumur hidup, kadang 20 tahun. Yang sini yang mangkel itu tunggu kalau bapaknya ada keluar, anaknya kadang-kadang begitu itu pembalasan itu. Ya, pembalasan itu.
Tapi Islam berikan hak kepada sini, mau pilih yang mana? Keluarga bisa rembukan. Itu jalan yang ketiga, harta milik bisa pindah. Jalan yang keempat, A, B, C, D tadi jalan yang keempat ya. Sekarang yang kelima, sebagai konsekuensi dari hak kewarisan kita atas harta yang ditinggal wafat pemiliknya. Harta milik ini pemiliknya itu waktunya terbatas. Ya, ada yang 70 tahun, ada yang 51. Banyak Prof Mawardi itu 51. Sudah habis jatah waktunya. Profesor kita Profesor Hak itu 70 habis waktunya. Semua kita menuju itu, semua enggak ada yang enggak. Jalan semua menuju finish, enggak ada yang berhenti. Waktu itu jalan terus. Nyampe situ ya selesai. Apapun penyebabnya. Penyebab itu hanya ada yang enggak dapat penyebab kayak Profesor Syekh Yul Hadi. Acara sudah selesai. Waktunya untuk check out. Beliau masih sempatkan sholat. Pas sholat itu waktunya berakhir. Pas sujud waktunya berakhir. Administrasi dengan panitia belum selesai. Untuk tanda tangan, honor dan lain belum selesai. Pas itu berakhir. Di dalam kamar hotel. Dilihat pertama, oh beliau masih sholat. Karena panitia nunggu. Tunggu, kok udah keluar-keluar? Dilihat, loh kok masih tetap kayak yang tadi? Setelah diparani, beliau sudah berangkat dalam keadaan sujud. Luar biasa itu, luar biasa. Itu kan, kalau mau pilih itu berangkat masih muda dalam keadaan seperti itu atau berangkat nanti setelah tua dalam keadaan tidur sama cewek, kira-kira pilih yang mana? Lek saiki rasanya sih kurang Ustaz. Ya monggo, tapi nanti kalau nanti kamu lagi maksiatnya apa? Ya, itulah hidup. Karena itu kita bermohon mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan itu aja. Orang berakhir dalam keadaan tidak maksiat itu sudah husnul khotimah. Ya. Tetap Islam, ya. Tidak sedang putus asa. Tidak bunuh diri, ya. Sudah dijalankan, berobat dijalankan, tapi akhirnya memang sudah nyampe juga, yaitu husnul khotimah. Baru kalau murtad lalu mati, ya itu baru itu. Jadi kita punya batas waktu pemilik itu. Nah kalau pemiliknya sudah dipanggil oleh Allah, harta ini Allah yang ngatur. Ya. Harta ini ada yang ngatur. Allah tentukan siapa di antara yang hidup itu yang punya hak untuk mengganti yang mati itu dalam memiliki hartanya. Oleh Allah diatur. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu kalau dia punya anak, anaknya ada laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki dihitung dua kepala, yang perempuan dihitung satu kepala, dibagi. Laki-lakinya tiga, oh berarti enam kepala. Perempuannya dua, berarti dua kepala. Enam ditambah dua, delapan. Dibagi delapan, yang perempuan satu-satu, yang laki-laki dua-dua-dua.
Wa in kunna nisaan, kalau anak-anak itu perempuan, fauqas nata ini jumlahnya dua atau lebih, ya. Falauna thulutsa ma tarok, maka anak perempuan itu ambil 2/3. Jadi kalau ada 3M untuk anak perempuan itu 2M. Kalau jumlahnya 2 atau lebih. Ya. Ini 10 orang, ya tetap 2/3. 2 orang, ya 2/3. Wa in kanat wahidatan falhanisf. Kalau anak perempuannya cuma satu, ndil, tidak punya anak yang lain, maka anak perempuan itu mendapatkan setengah, 1,5 M. Ya. Atau kalau dibikin triliun itu, 3 triliun berarti 1,5 triliun. Contohnya jangan kecil-kecil, biar rasanya itu enak. Ini yang ditinggalkan cuma sarung 3 biji, Pak. Oh, berarti dia dapat 1,5 sarung. Sarungnya sudah sarung bekas lagi. Ya. Anak satu? Ya, Allah tentukan setengah. Kan nanti masih ada ahli waris yang lain. Iya kan, mungkin yang meninggal itu masih punya ayah, masih punya ibu. Ya jadi. Atau punya cucu dari anaknya yang sudah meninggal duluan. Jadi ada aturan-aturannya. Ini enggak boleh disembronoi ini. Ya. Jangan merasa aku paling dekat dengan almarhum, bis aku sing bagi, apa jari aku. Wah, ini dia sudah jadi pangeran ini. Jadi pangeran. Jangan sembrono. Ya. Ini bagian dari Allah menjaga harta agar jatuh kepada yang berhak. Kepada yang berhak. Itu jalur-jalur untuk kita mendapatkan harta mamluk, harta yang sudah jadi milik orang lalu bisa menjadi milik kita. Satu, lewat transaksi seperti yang terjadi di mall, di pasar, itu jalan yang pertama. Yang jalan yang kedua itu ganti rugi. Jalan yang ketiga yang lewat perang, harta ghanimah. Jalan yang keempat itu yang hak atas diat, ya karena ada yang tindak pidana pembunuhan. Kemudian yang kelima lewat hak waris. Hak waris. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Islam melindungi atau menjaga harta mamluk, ya, dengan menjatuhkan hukuman had atas pelaku tindak pidana pencurian dan perampokan. Kalau hartanya harta mubah itu tidak dianggap mencuri. Tapi kalau harta mamluk, nyolong. Jenengan jam 1 malam mancing, Honda tidak nyolong. Mancing sungai tidak nyolong. Jam 1 malam ngendep-ngendep ke rumahnya tonggo, terus kemudian ambil itu mainan anak-anak. Untuk siapa? Untuk cucunya. Nyolong dia, nyolong. Nyolong. Kalau datang ke tempat sampah, cari-cari pek-pek ne ono mainan anak-anak sing wis di gua, dia itu ndak nyolong. Karena tempat sampah itu sudah harta mubah, orangnya sudah buang. Tapi kalau punya tonggo di dalam rumah diambil, nah itu nyolong. Nah, ini dijati hukuman had, berat hukumannya. Ini syariatnya ya. Jangan bicara yang terjadi, syariatnya. Yang untuk pencurian, Al-Maidah 38. Allah nyatakan wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma. Ini yang disebut sini laki-laki dulu.
karena laki-laki itu nonjol dalam urusan kejahatan terhadap harta, sangat menonjol. Karena dia memang ada kewajiban ngasih nafkah, lalu kadang-kadang gak tahan untuk menempuh jalan halal, jalan haram yang ditempuh. Hukumannya potong tangan. Sekarang ada orang yang potong, tapi karena diabet, ya, kakinya dipotong karena diabet. Ya. Ini enggak, bukan karena diabet, karena nyolong. Ya. Yang begini ini biayanya ringan, nggak perlu menyediakan penjara, nggak perlu menyediakan polisi yang jaga orang itu, nggak perlu ngasih makan dan lain-lain. Seret, sudah selesai. Tangannya akan bicara kepada orang, ojo koyo aku lho. Iki aku nyolong, koyo iki lek nyolong. Kalau nyolong sekarang ndak kelihatan, keluar sudah ketuan pakai takwoh ke masjid, sudah seperti santri. Padahal pulang dari masjid sepatu orang hilang. Ini untuk yang nyolong. Kemudian untuk yang rampok. Untuk perampokan ini hukumannya itu hukuman yang berlapis, berperingkat sesuai dengan tingkat kekerasannya. Jadi rampok itu kalau bahasa kita itu ya, mencuri dengan kekerasan. Sebenarnya bukan mencuri rampok itu. Kalau mencuri itu diam-diam. Mengambil dari tempat penyimpanan barang itu secara diam-diam dengan maksud untuk melawan hukum. Itu mencuri. Tapi perampok ini terang-terangan. Terang-terangan. Nah ini kalau dia ketangkep dalam kejahatan ini, itu kalau dalam Islam itu hukumannya itu ada sekian alternatif. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi. Itu lihat-lihat seberapa dia yang dia lakukan. Ya. Kalau dia baru memunculkan rasa takut, belum lakukan apa-apa, ya. Belum sempat melakukan apa-apa, sudah keburu ketangkep. Ya. Baru mencegat, orangnya sudah gemeter, kunci kontaknya sudah dipegang, orangnya diikat, tiba-tiba polisi datang, belum sempat apa-apa. Nah, orang ini diasingkan dari kampung halamannya. Ya kalau dulu dibuang, zaman dulu kayak Pak Karno dibuang ke Boventigul, pokoknya di, kalau yang ini, kalau zaman sekarang itu diasingkan, maksudnya dipenjarakan. Biar orang merasa aman. Tidak ada lagi itu, sudah diamankan. Ya. Orang lewat situ sudah tidak khawatir karena pelakunya sudah ditangkap. Yang kedua,
Kalau dia sudah sempat membawa harta, sudah sempat merampas harta itu, lalu ketangkep, sudah bawa hartanya, dicari, lalu ketangkep, maka hukumannya itu adalah tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin, dipotong tangannya plus kakinya bersilang. Kalau tangan kanan, sininya kiri. Karena ini, kalau nyolong itu kan sembunyi-sembunyi. Kalau ini sudah membuat orang takut, harta sudah dia rampas. Kalau dia sudah membunuh, korbannya dibunuh, harta belum ngambil, dia dihukum mati. Tapi sudah membunuh, harta dirampok, ketangkap, maka dia dihukum mati di tiang salib. Wah, ini penjagaan yang luar biasa agar orang tidak sembrono. Tidak sembrono sama harta. Bayangkan kalau mati di tiang salib. Nanti dia tidak segera dikubur. Orang bisa, tuh lihat tuh, kalau sembrono. Jadi sedemikian kerasnya agar manusia ini hidup itu bisa tentram. Para pengganggu harta orang lain itu kasih hukuman yang keras. Oke, saya kira itu. Sesungguhnya ini masih ada rincian tuh hal-hal yang penting juga, karena yang namanya transaksi itu nggak mulus-mulus aja. Di transaksi itu banyak aturan yang nggak boleh dilanggar agar perpindahan harta itu berlangsung dengan halal. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, kajian kita pagi hari ini. Mari kita hati-hati di dalam memperoleh harta, agar supaya cara yang kita lakukan tidak melanggar hak orang lain. Nanti menyangkut bagaimana memanfaatkan dan lain-lain, kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.